Berbicara masalah sektor pertanian di Bali, tentunya akan mengacu pada lahan pertanian yang ada. Saat ini pertanian Bali merupakan bagian dari aspek pendukung pariwisata. Salah satu kawasan di Bali yang terkenal akan pemandangan pariwisata pertanian, khususnya sawah dan subak, adalah Kecamatan Ubud dan Tegalalang di Kabupaten Gianyar dan Desa Jatiluih di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO di tahun 2012 telah mengakui sistem pengairan di Bali yakni subak sebagai bagian dari wisata budaya dunia. Sektor pertanian bukan saja mencakup budidaya padi namun juga perikanan dan lainnya. Pertanian ini jadi seperti sila-sila Pancasila. Jadi misalnya ada yang pertama proses produksi. Proses produksi itu ada tanaman dan hewan. Kemudian apalagi ada petaninya, apalagi ada lahannya, barulah kemudian mempertimbangkan biaya dan penerimaan. Nah, dari kelima komponen ini, kita akan bisa melihat seperti apa pertanian kita. Nah, kalau saat ini saya melihatnya, memang ada beberapa hambatan-hambatan di dalam membangun pertanian gitu. Nah, hambatannya kembali lagi di lima komponen ini. Misalnya yang pertama ada proses produksinya. Nah, proses produksi ini kaitannya dengan teknologi. Nanti akan kita coba gitu, teknologi apa yang untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dari tanaman, dari lahan, kemudian yang bukan tanaman misalnya ternak, ikan. Jadi ada komponen-komponennya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat di sana, lahannya. Nah, kalau lahan kita bicara pada kesuburan, misalnya topografi, kemiringan, kemudian agroklimat di lahan itu, apakah dia di dataran rendah, dataran tinggi, itu akan berbeda-beda gitu. Kemudian petaninya, petaninya juga bervariasi di Indonesia termasuk di Bali. Misalnya ada petani yang memiliki lahannya sangat luas. Ada yang sangat sempit, bahkan ada yang tidak punya, jadilah dia buruh tani. Nah, ini akan berbeda-beda penanganannya, sehingga ya kita pun pada saat membangun ya kita lihat semuanya itu. Kemudian barulah kita lihat yang paling ujung biasanya ini. Jadi mempertimbangkan biaya dan penerimaan. Dapat untuk enggak petani itu? Nah, selama ini pandangan petani ya hanyalah sebagai satu simbol saja bahwa para petani kita bekerja di sektor pertanian karena itu budayanya. Jadi mereka bekerja di sektor pertanian karena sejak zaman dulu mereka bertani. Sehingga teknologi yang digunakan pun juga masih terbatas gitu. Padahal sebenarnya di sektor pertanian sendiri memiliki teknologi-teknologi yang dalam tanda kutip memiliki konsep adiluhung. Semua sudah sangat bagus sebenarnya dulu itu, cuman belum bisa sekarang kita terjemahkan. Dengan semakin sempitnya lahan di Bali, tetapi keistimewaannya karena Bali adalah merupakan tujuan pariwisata dunia, hal ini tidak menutup kemungkinan, bahkan ini menjadi peluang yang sangat besar untuk kita kembangkan agrowisata. Agrowisata ini kan kita bisa gunakan di daerah-daerah yang saat ini masih diprioritaskan untuk pertanian. Tanpa mengurangi eksistensi daripada pertanian itu sendiri, kita bisa mendapatkan tambahan income dari sistem agrowisata tersebut, sehingga kita bisa mencanangkan di sana beberapa produk-produk daripada pertanian tersebut yang unggul umpamanya, ataupun mungkin dengan sistem edukasi pertanian modern. Nah, ini kita bisa jadikan satu sebagai kolaborasi sebuah agrowisata dengan menggunakan teknologi modern, di samping untuk menarik minat wisatawan juga bisa digunakan sebagai sistem edukasi terkait dengan pertanian modern. Kalau kita melihat pergerakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian sudah mencanangkan bagaimana kita menyasar ataupun
melaksanakan kegiatan pertanian ini dengan sistem teknologi terbaru atau modern. Kita lihat itu, dan beberapa pelaku wisata, terutama wisata agrowisata ini juga saat ini semakin banyak yang tertarik untuk melakukan sistem agrowisata ini, sehingga ini merupakan gayung bersambut antara pelaku wisata dan kebijakan yang ingin disasar oleh pemerintah untuk membangun atau meningkatkan sistem pertanian modern. Pesatnya pembangunan pariwisata di Bali tidak hanya menimbulkan dampak positif seperti terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, dampak negatifnya akan ada pengalihan lahan, terutama lahan pertanian, semakin mengkhawatirkan. Sejalan dengan maraknya alih fungsi lahan di Bali, kini Bali menghadapi tantangan pembangunan pertanian dan minat general milenial untuk bertani sangatlah minim. Jika hal ini terus terjadi, maka pada masa yang akan datang bisa terjadi subak dan pertanian di Bali hanya tinggal cerita. Berdasarkan data di tahun 2020 mencapai 79 ribu hektar. Dari jumlah tersebut, Bali masih memiliki 1.500 subak sawah dan 1.118 subak abian. Petani-petani kita yang sekarang didorong adalah petani milenial, petani muda. Nah, petani muda ini dia akan selalu berteknologi. Artinya bahwa kalau sudah berteknologi, maka akan diimbangi dengan digitalisasi. Jadi mereka akan selalu buka seperti apa. Teknologi ada banyak sekali di katakanlah di smartphone-nya. Jadi dia akan sangat mudah mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan apa yang harus dilakukan. Dan dia juga akan tahu kira-kira kebutuhan pasar itu ada di mana. Nah, ini yang sekarang didorong. Hanya saja kembali bahwa luasan-luasan lahan dari petani-petani milenial ini pasti terbatas. Sehingga bagi saya bahwa petani-petani milenial ini agar bisa menguasai pasar, maka perlu ada asosiasi petani milenial. Jadi artinya bahwa asosiasi ini didasarkan pada komoditasnya. Jadi komoditas apa yang memang akan dikelola, sehingga mereka bisa memiliki posisi tawar yang semakin tinggi. Kalau masing-masing, maka mereka akan saling gigit di antara mereka. Nah, perlu ada asosiasi. Nah, kalau sudah asosiasi, berarti perlu juga dikuatkan kapasitas di dalam berorganisasi ini. Jadi minimal di internalnya konsolidasi, kemudian keluar. Jadi di eksternal untuk mencari jaringan. Pasarnya di mana? Apakah pasarnya misalnya pariwisata? Mudah-mudahan pandemi ini berakhir, karena pariwisata bangkit lagi, sehingga bisa dibangun. Nah, pariwisata pun juga akan minta kepada asosiasi ini, milenial ini, bisa nggak menyediakan dalam satu tahun tanpa terputus, karena sifat produksi pertanian itu adalah musiman. Saat ini petani-petani kita, khususnya pada pertanian yang di lahan sawah, ini umurnya relatif tua, karena anak-anak muda belum tertarik untuk berusaha tani padi. Kita nggak bisa paksa anak muda untuk bertani, nggak bisa. Yang bisa memaksa itu adalah apa yang bisa didapat dari usaha tani itu. Anak muda gitu. Pada saat misalnya dari usaha tani ini akan bisa memberikan hasil, insentif ekonomis yang tinggi, anak muda pasti mau dia bertani gitu. Nah, sehingga perlu ada insentif bagi pemerintah misalnya. Insentif ini, satu, sarana produksi harus tersedia yang unggul. Seperti tadi, produksinya yang bagus, tahan hama dan penyakit misalnya. Nah, kemudian barulah yang di hilir, harga gitu. Sehingga anak muda akan mau di sana. Nah, kemudian apakah harus misalnya di lahan sawah itu padi? Nah, ternyata petani sekarang sudah mulai komersial. Di beberapa daerah sawahnya sudah mulai ditanami, misalnya ada jambu kristal. Kemudian ada yang nanam bunga. Kebutuhan bunga di Bali tinggi sekali. Nah, sehingga petani sudah melakukan yang dinamakan diversifikasi tanaman. Gitu. Jadi
dipunya misalnya 30 are, 5 are bisa diisi dengan tanaman bunga. Tanaman bunga ini dalam beberapa minggu sudah bisa berproduksi, bisa menghasilkan uang, kemudian setiap hari bisa panen. Jadi sambil menunggu panen padinya, di sini sudah ada pemasukan. Ini sudah mulai komersial. Hanya saja, nah kembali kita harus melakukan pemetaannya. Apakah kita akan dorong semuanya untuk menanam bunga, kemudian padinya semakin menurun? Karena ini kaitannya dengan ketersediaan pangan. Melihat kondisi Pulau Bali yang kedepannya ini semakin sempit dilihat dari sisi lahan pertanian, di samping juga keinginan pemerintah untuk mengadakan suatu terobosan supaya Bali itu memiliki sumber penghasilan selain melalui penghasilan pariwisata, tentu yang paling memungkinkan itu adalah pertanian. Tetapi melihat kondisi daripada lahan pertanian di Bali semakin sempit, nah hal ini perlu ada terobosan, terutama bagaimana kita membuat terobosan dari sisi konsep pertanian modern. Jadi pertanian modern itu kita akan lakukan terobosan sesuai dengan optimalisasi perkembangan teknologi terbaru, di mana kita bisa melaksanakan kegiatan pertanian seperti hidroponik dan lain sebagainya, dan juga kita bisa melihat dari sisi bagaimana kita meningkatkan produksi. Nah, di sini kita mungkin bisa mengacu kepada bibit unggul dan lain sebagainya, sehingga potensi penghasilan hasil panen itu bisa meningkat. Nah, para anak muda yang konsentrasinya di bidang pertanian, kami harapkan bisa menggali lebih dalam bagaimana tentang teknologi pertanian modern, di mana nantinya bisa meningkatkan produksi yang dulunya mungkin lahan pertanian di Bali itu hanya memiliki panen dua kali dalam setahun. Nah, bisa dilakukan mungkin lebih daripada dua kali, mungkin bisa sampai tiga kali. Bahkan dengan teknologi modern itu, beberapa yang sudah terbukti di lapangan bisa meningkatkan bahkan tiga kali lipat panen yang sebelumnya mungkin hanya mendapatkan satu atau dua ton dalam satu hektarnya, bisa sekarang ditingkatkan dengan teknologi modern itu menjadi 6 ton per sekali panen. Nah, kalau itu bisa dilakukan setahunnya dalam 3 kali, luar biasa. Nah, ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa, sehingga pertanian modern ini perlu dikembangkan oleh mereka-mereka yang konsentrasi di bidang pertanian ini. Pengelolaan sistem pertanian dengan teknologi modern merupakan wajah pertanian masa kini yang perlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada generasi muda saat ini atau lebih dikenal dengan kaum milenial. Saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memiliki ciri digitalisasi di segala aspek kehidupan. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam menciptakan pertanian milenial. Pertama, pendapatan petani yang dinilai tidak mencakupi kebutuhan hidup masa kini. Kecilnya pendapatan yang diterima petani menjadikan generasi milenial enggan menjadi petani, ditambah semakin banyaknya alih fungsi lahan di Bali. Kedua, adanya anggapan masyarakat terhadap profesi pertanian yang tidak bergengsi jika dibandingkan bekerja di sektor lainnya. Persoalan ketiga yakni teknologi dalam pertanian, di mana generasi milenial yang dilahirkan dalam era digitalisasi tidak menemukan sentuhan teknologi modern. Inovasi di segala bidang sangat diperlukan oleh petani milenial saat ini. Terus misalnya kita Bali. Kita lihat Bali. Bali kecil. Lahan sawah sudah mulai menurun. Jadi dalam 20 tahun terakhir ini sudah luar biasa penurunannya. Memang angkanya sangat variatif dan tiap tahunnya juga berubah-ubah tergantung kebijakan pemerintah di dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian tidak hanya pemerintah, juga penduduk di Bali, karena mereka membutuhkan lahan untuk apa? Untuk perumahan, permukiman, kemudian fasilitas prasarana ada di sana, semua membutuhkan tanah. Nah,
inilah yang kemudian merongrong gitu. Sehingga jumlah luas dari lahan-lahan pertanian kita yang produktif ini semakinlah menurun. Nah, ini tantangan. Kalau saya tidak mengerti, ini suatu masalah, tapi tantangan gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyetop itu, nggak bisa, itu akan terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengendalikannya. Sehingga sekali lagi, ini tantangan kita, apa yang harus kita lakukan ke depan? Lahan menyempit, iya, karena itu sudah terjadi. Disinilah peran, kembali lagi, pertanian tadi. Makna pertanian itu proses produksi, teknologi. Pada saat lahan itu sempit, maka dilakukanlah di sana intensifikasi. Harus pertanian yang intensif. Padat apa misalnya? Padat modal. Tidak lagi seperti dulu, padat karya. Rame-rame orang bekerja, hasilnya nggak banyak, sehingga produktivitas tetap saja rendah. Nah sekarang lahan-lahan sempit ini, apa yang harus dilakukan di sana? Apakah mau pangan atau non-pangan? Tergantung sekarang kebutuhan. Apa kebutuhan masyarakat yang ada di Bali ini? Pangan pasti. Karena setiap orang yang ada di Bali ini perlu pangan. Nah, pangan yang saya maksudkan di sini tidak semata-mata itu adalah beras. Ada jagung, ada umbi-umbian. Kemudian tidak dari tanaman saja, bisa juga dari ternak. Misalnya sapi, kemudian dari ikan. Ini sumber-sumber pangan. Kalau ikan ada yang di laut, ada yang di darat. Nah, yang di laut itu udah lepas. Ini tergantung teknologi penangkapan ikan. Nah, yang di darat, nah inilah yang perlu ditangani secara bijak. Artinya bahwa secara bijak ini kita akan memberikan teknologi kepada petani atau pengelola-pengelola ikan ini dengan memberikan pakan ternak secara bijak. Salah satu terobosan pertanian modern yaitu hidroponik ini kita melihat sudah lama dikembangkan di Bali. Namun melihat dari perkembangan hidroponik itu sendiri, kita tidak melihat perkembangan yang signifikan. Mungkin kurangnya sosialisasi atau mungkin struktur di Bali itu masih lebih mengacu kepada pertanian alami. Nah sehingga pertanian alami ini juga perlu ditingkatkan teknologinya. Saya pikir dengan begitu banyaknya juga lahan di Bali tidak menutup kemungkinan untuk bisa meningkatkan potensi daripada pertanian modern untuk dikembangkan di Bali. Yang jelas pertanian modern itu salah satunya adalah hidroponik. Nah hidroponik ini bisa dikembangkan nantinya di kawasan-kawasan perkotaan. Artinya hidroponik ini di samping sebagai sumber penghasilan, kita bisa juga lakukan sebagai apa namanya sejenis hobi untuk bertani. Kurang lebih seperti itu, sehingga pertanian modern, baik itu pertanian secara teknologi terbaru maupun secara hidroponik ini bisa berjalan seirama, sehingga bisa mendukung target daripada pemerintah Indonesia bisa membuat atau mewujudkan pertanian modern itu bisa dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan potensi penghasilan yang lebih tinggi. Keterkaitan dengan bibit unggul, pemerintah melalui beberapa universitas pertanian di Indonesia semestinya sudah mungkin lebih mendalami ya terkait dengan bibit unggul tersebut, sehingga perlu dilakukan semacam studi banding ke negara-negara yang sudah memiliki pertanian modern dan terbukti tersebut. Nah sehingga nantinya Indonesia bisa mencapai target sesuai dengan harapan yang telah dicanangkan. Harapan kami dari masyarakat, nah terutama dari masyarakat pertanian yang dimana kami juga di sebuah asosiasi kewirausahaan, banyak di antara anggota kami di bidang pertanian, kami sudah tekankan untuk bagaimana ke depan pertanian ini di Bali bisa dikembangkan melalui teknologi yang terbaru atau teknologi modern, sehingga dengan adanya
kewirausahaan pertanian ini teman-teman kami di asosiasi bisa lebih memaksimalkan seperti halnya bibit unggul, kemudian teknologi-teknologi terbaru, terutama terkait dengan beberapa peralatan-peralatan yang bisa mendukung untuk kemajuan pertanian teknologi. Hadapi tantangan ini, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam pertanian, diantaranya menggerakkan pertanian dengan konsep pariwisata, karena selama ini petani jarang mendapatkan insentif dari kegiatan pariwisata. Padahal tidak dapat dipungkiri, Subak menjadi salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan. Pengembangan agroturisme dengan memanfaatkan aktivitas pertanian menjadi potensi wisata di Bali diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Kalau saran saya nanti kepada pemerintah adalah masing-masing dari pengusaha, apakah itu hotel dan restoran, itu memiliki binaan kelompok-kelompok tani. Misalnya yang paling sederhana, kalau hotel itu dia membutuhkan pepaya, nah ini dibina kelompok tani pepaya, asosiasi petani milenial yang pepaya ini. Berapa kebutuhan per hari, berapa kebutuhan per minggu, sehingga berapa banyak tanaman yang harus disiapkan. Lalu kualitasnya yang seperti apa? Jenis pepayanya, apakah California atau apapun namanya. Silakan dari pihak pengusaha memberikan benihnya itu. Kemudian ukuran. Karena biasanya kalau kita bicara kualitas ada ukurannya, ada warna selain rasa. Ini pun semua. Jadi kalau memang itu sudah jadi binaan, apapun yang dihasilkan oleh kelompok petani milenial ini atau asosiasi petani milenial ini, dia sudah punya pasar. Ini akan terus berputar gitu. Kalau bisa ini, jadi ini pemerintah yang punya kewenangan karena ada peraturannya. Agar peraturan ini bisa berjalan dengan bagus, agar dalam tanda petik memiliki tarik, maka dikaitkanlah mereka antara perusahaan dengan restoran. Nah, selebihnya tinggal dilakukan monep saja, jadi ada monitoring, evaluasi, sehingga peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya misalnya di tingkat provinsi dari gubernur ataupun misalnya nanti ada di tingkat kabupaten dan kota, ini bisa diawasi terus gitu. Untuk pariwisata di Bali sekarang banyak sekali sudah mengacu kepada produk-produk yang alami, di mana produk-produk organik itu sangat diminati, sehingga pertanian modern tersebut saya rasa akan jauh lebih meningkat kualitasnya apabila pertanian modern di Bali itu dikembangkan dengan sistem produk pertanian organik. Nah, di mana pertanian organik ini akan mengurangi daripada obat-obatan yang mengandung kimia, seperti obat-obat yang pupuk dan lain sebagainya mengandung kimia, pestisida tersebut bisa dikurangi, sehingga pertanian organik ini bisa dikembangkan dan bisa langsung dikonsumsi oleh turis-turis yang berwisata ke Bali nantinya. Sebenarnya pertanian itu tidak hanya untuk sebuah komoditas daripada menghasilkan produk saja. Pertanian itu juga bisa dikembangkan seperti agrowisata. Nah, sehingga pertanian agrowisata ini diharapkan bisa memberikan daya tarik kepada mereka yang mungkin turis-turis asing yang tertarik bagaimana mendalami terkait dengan pertanian itu sendiri. Baik itu perputaran pelajar maupun turis murni kunjungan ke Bali yang ingin ataupun tertarik dengan agrowisata tersebut, sehingga pertanian agroponik agrowisata ini bisa dikembangkan di Bali dengan sistem pertanian modern dan bibit unggul. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci dari peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan sektor pertanian maupun petaninya. Petani milenial menjadi salah satu terobosan bagi pemerintah saat ini dalam menarik minat kalangan generasi muda untuk menggeluti sektor pertanian yang semakin terpinggirkan.
Karena bagaimanapun, ke depan kemajuan teknologi tidak akan lepas dari kehidupan dan justru terus berkembang, sehingga diperlukan inovasi di segala bidang, termasuk di dalamnya sektor pertanian.